Fenomena yang terjadi di media sosial memang kerap viral secepat kilat. Tak terkecuali video pernikahan antara Kadek Agus Rai Suatnyana, 34, dengan Ketut Sukaarini, 28, yang diwarnai dengan aksi unik. Saat prosesi pernikahan, Kadek Agus terlihat disunggih kakaknya. Video pernikahan pasutri asal Banjar Dinas Dharma Semadi, Desa Tukat Munggah, Kecamatan Kabupaten Buleleng, itu pun viral di sosial media. Namun yang menarik perhatian warganet adalah saat Kadek Agus digotong atau disunggi oleh kakaknya, sebagai bentuk sesangi atau bayar kaul. Dari video yang beredar, dengan masih menggunakan pakaian pengantin adat Bali, Kadek Agus digotong oleh sang kakak bernama Gede Mertika, 45, dengan sekuat tenaga dari jalan raya menuju ke rumah. Jaraknya kurang lebih sejauh 100 meter. Terang saja jika sang kakak langsung mesesangi, pasalnya Kadek Agus terkenal sebagai pria yang pemalu jika dekat dengan seorang wanita.